Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami mau pasang penggilar bersama Rinjani. Kebetulan kita lagi ada di kebun kelapa sawit. Ayo, in. Jadi penggilarnya kita mau kasih kerupuk. Sebenarnya yang jadi umpan itu bukan kerupuknya, tapi minyak dari si kerupuk ini ya. Jadi kita mau masukin dulu ke sini. Ikannya ya. Iya. Ada ikan besar-besar, ada galak dia. Kalau dia enggak makan. Mau minta. Oh, sini. Potong. Nih. Satu. Kita mau kasih dua kerupuk. Mantap. Dua kerupuk. Ini pegang lagi. Terus mau aku taruh di situ. Let's go. Tapi tahu. Nih, mau taruh di sini di jembatan. Miring-miring. Pegang. Sabar-sabar. Kuni ya sabar-sabar sama mamanya. Dah. Jadi teman-teman, hari ini kita mau masak mie sedap soto sama mie sedap goreng. Banyak. Malak di rumah. Siapa nunggu di rumah? Tati, tutup. Malak, nungguin. Nah, jadinya piknik ceritanya. Iya, ceritanya. Ayo. Sekolah ini. Ngeri masih tiga. Aduh.
Jadi hari ini kita mau bikin, mau masak mie sedap. Yang satu mie sedap soto, satu lagi mie sedap goreng. Kita mau bikin yang spesial. Tak bisa nih lain. Kita masak mie goreng dulu ya. Ini dulu, ini ngembang aja. Kita mendidih airnya. Mau kita masukin mie-nya. Mie-nya dua. Tidak mau ini rumput laut. Dia ya, ini ya mie gorengnya. Susah sih. Ini sudah di Ani. Ini hujan jani. Hah? Ini deh. Nah, tuang. Pelan-pelan. Bisa. Sini mama lah. Oke. Kita aduk lagi. Ini tak mau rumput laut. Tidak. Ini bawa salah. Pelan-pelan deh.
Udah makan duluan. Udah gajah mama lagi. Pertama aku masak tuh mie goreng dulu. Nih. Ini agak panas ya. Iya, jadi rencananya aku suruh tunggu di belakang. Enak pakai rumput laut dah. Hai, panas. Ini udah ya. Kalau udah mau kematikan. Terus mau ku tambah nori rumput laut. Set gini gini gini. Karena kita lagi ada di kebun. Jadi cabenya mau metik sendiri. Ya. Lumayan enak coy. Ini punya mama. Ini kita aduk. Ini cabe bumbunya nggak aku masukin ya, karena takutnya rencana mau cicip dulu. Nanti kalau mau pedas, tinggal dipecahin aja. Udah lama teman-teman nggak makan mie instan. Sama mama. Oh yes. Ada cabenya?
tinggal dipecahin di dalam mangkok. Nih. Kalau kurang pedas, tinggal tambahin. Sih. Wah. Apa mama aku mama pakai cabe? Iya, biar pedas. Biar enak terasa. Ini kenyang. Belum. Habis habis. Ya. Sapu kenyang. Sapu kenyang lah. Ami. Ya. Mi plus cabe. Yummy. Yummy. Mama tambah lagi cabe. Mau tambah cabe. Pedasnya mantul. Batu papa dah bisa nyingot. Mama. Batu papa dah bisa nyingot. Kenapa? Nah, kan dia gelap dah bisa nyingot dia. Kata mata? Iya. Nah, papa. Bukan papa ada ini mata. Ini penyari-nyari tinggal sedikit. Mama minta sopi. Ya. Minta sopi lagi, Ma. Sedikit lagi. Habis sih. Ya mama enggak buat tisu loh, Rin.
pancingnya sudah. Kita nak balik baik kita angkat. Kita angkat balik. Perut sudah kenyang. Kita sebentar lagi mau nurunin ini dulu. Kita mau lihat pengilar. Nanti. Nah, jangan ngomong lah sudah. Ngomong. Halo, guys. Di sini lah depan sini nih. Tegak di sini. Tegak di sini, Nak. Ayo ngomong. Ngomong apa ya? Ngomong apa? Ini akibat berjemur. Kalau siang hari sukanya main di luar rumah. Jadi hitam. No, bukan hitam ya, tapi dark. But it's okay lah, yang penting sehat. Kita udah makan. Sudah. Jadi minyak sudah habis. Iya. Nih. Sudah habis. Iya. Sisa kerupuk. Perut juga sudah kenyang. Kita mau cari angin dulu, mau nyegerin dulu. Nyegerin dulu. Mau nurunin mie dulu. Mie dulu. Habis itu kita mau lihat pengilar yang kita pasang di jembatan tadi ya. Itu kalau kalian lihat di belakang situ, di samping situ, depan itu masih banyak sampah, tapi kita nggak akan ninggalin sampah ya. Jadi nanti sampahnya kita mau bawa pulang ke rumah. Kita mau lihat pengilar. Kalau kalian ingat dengan vlogku yang sebelumnya, itu dibuatnya ya di sini. Tapi dulu kan batang singkungnya tinggi, masih banyak, tapi sekarang masih ditanam. Kita mau lihat pengilar dulu. Wasin, ini dirubah ya tempatnya. Oh, tidak dapat, saudara-saudara. Harus kita mau lihat pisang dulu. Barangkali ada yang matang. Lanjut. Ada pisang tapi kayak masih muda. Belum bisa dipanen. Itu pisang. Iya, belum bisa dipanen. Taram. Si muda. Atau ada yang mana ya, Nak, di yang pisang tua? Pisang masih muda sih. 14 sana ya?